nyemil ikan bilik? Belum. Nah, jadi ikan bilik Tujuh Muara ini merupakan salah satu usaha keluarga dari Danau Singkara. Tepatnya di Jorong Cando, Paninggahan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Jadi guys, usaha ini itu sudah berdiri sejak tahun 2000-an loh. Makanan berbahan dasar ikan ini diolah langsung dari Danau Singkara. Yang kita sama-sama tahu bahwa Danau Singkara itu kaya akan sumber daya alam berupa ikan endemik yang melimpah. Produk ikan bilik Tujuh Muara ini dikemas dengan 4 varian berbeda. Di antaranya yaitu ada original, crispy, crispy balado, dan yang gak kalah asiknya itu ada varian rendang. Semua varian ini bisa kalian nikmati dengan harga yang cukup murah loh guys. Cita rasa ikan bilik segar yang diolah kaya akan rempah menjadikan ikan ini menjadi makanan yang patut untuk kita coba. Udah makanan aja nih. Bagi dong, bagi.